Oke, halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gue dengan Steve Joe, dan di konten kali ini gue udah langsung ada di Extreme Moto Shop. Hari pertama Extreme Moto Shop buka setelah Lebaran, dan ini kayaknya bengkel yang pertama kali buka ya, Gaya? Ya. Yang lain belum kayaknya. Ya, itulah. Langsung rame ya, langsung didatengin banyak warga-warga Jakarta yang gak mudik, langsung dibawa kemari. Motornya mungkin ada yang udah beres mudik langsung datang ke sini. Dan sekarang gue kesini mau betulin shock pro fender gue nih guys, ya. Ini dia shocknya. Sekalian gue informasi aja, mungkin ada teman-teman yang baru bergabung di sini. Shock ini adalah shock yang memang sudah duluan di dunia mobil off-road, dan untuk sekarang sudah merambah ke dunia permotoran, ya. Untuk pemasangan shock pro fender ini baru pertama kali terpasang di GTX 25R gue guys. Di seluruh dunia baru GTX 25R gue doang yang pasang. Ini masih prototype. Rencananya nanti bakalan dijual secara massal. Tapi karena ini masih prototype, artinya ada kekurangan. Nah, kemarin itu gue udah coba pasang, karena kan Jakarta masih sepi nih, jadi gue mau boncengan. Nah, kemarin itu gue pasang full step, tapi ternyata nggak bisa guys, mentok. Nah, jadi gue bawa ke Extreme untuk kita akalin gimana caranya supaya bisa pasang full step. Karena kemarin ngukur bracketnya itu nggak pakai full step, sayangnya begitu, salahnya di situ. Nah, jadi untuk ukuran atau bentuk model kedepannya kurang lebih seperti ini, tapi akan ada perubahan ya, karena ya namanya gue kan pakai barang yang masih prototype, jadi gue yang untuk trial and error, jadi supaya nanti kalian mau pasang dan beli dan pasang, kebalik, beli dan pasang itu udah nggak ada masalah lagi ya. Jadi ini demi kalian ya, gue bolak-balik ke bengkel untuk cocokin supaya nanti bisa terpasang di motor kalian tanpa ada kendala ya. Yaudah, ini kita langsung tanya aja sama montirnya, kira-kira bakalan diapain. Bang Anies! Ini nih, montir andalan gua nih. Bang Anies, ini ya. Kan kemarin gua mau pasangin full step ya. Jakarta kan sepi, mau boncengan sama Luna. Jadinya nggak bisa karena mentok nih full stepnya. Itu kira-kira mau diapain nih? Diganjel pakai bushing biar lebih keluar. Ditambahin bushing ya? Bushing? Bos ya? Bos ya? Yang panjang bulat itu ya? Oh, kayak gini nih. Tambahin ini supaya nggak mentok ya, karena kemarin mentok mana ya full stepnya ya. Oh, ini dia nih guys, karena kemarin mentok nih ya, ya namanya prototype kan tuh nggak bisa pas ukurannya tuh. Nanti kalau udah pakai bushing aman tak. Oh iya benar, set tuh, cuma nambah 2 cm kali ya, cuma nambah 2 cm aja nggak apa-apa. Tapi ya itulah, sekalian gue juga ngejawab pertanyaan kalian. Bang, itu lu pakai shock breaker apa? Ini shock breaker dari Pro Fender. Udah bang, udah bang. Ya. Makasih bang. Oke. Gitu. Gue pakai shock breaker dari Pro Fender ya. Shock breaker yang memang sudah melanglang buana dari zaman dahulu kala di dunia off-road mobil. Kalian bayangin aja, di mobil off-road aja shocknya enak banget. Apalagi terpasang di motor. Oke, penasaran pasti kan bakalan kayak gimana untuk sensasinya setelah pasang shock Pro Fender. Nanti itu gue sambungin lagi kalau sudah launching. Untuk sekarang karena ada di Extreme, ada Stika nih guys. Kita mau wawancara Stika dulu ya. Kemarin kalian gue lihat banyak nanya nih, bang itu Stika makan pacaran gue sih. Kita harus tanya aja lah sama orang, bukan jangan nanya sama gue. Jangan yang aneh-aneh ya bang, nanya. Oh, nggak bisa request karena ini adalah pertanyaan dari netizen. Siap. Pertanyaan pertama, langsung aja to the point. Apa hubungan kau dengan si Akang MP? Nggak ada. Sama sekali nggak ada? Nggak ada. Bukan pacar? Bukan. Temen juga bukan? Bukan. Oke, berarti statusnya HTS. Karena kalau anak zaman sekarang ada namanya hubungan tanpa status ya. Temen bukan, pacar bukan. Berarti apa? HTS. Jangan gitu, Akang udah punya pacar loh. Oh, Akang udah punya pacar? Iya. Loh, kemarin bukan yang kamu yang ikut tuh yang acaranya di NC itu kan diboncengin, tapi nggak face reveal tuh. Itu Tika bukan sih? Banyak yang nanya itu soalnya. Iya sih. Banyak yang nanya kan? Itu siapa sebenarnya? Nggak tahu. Oh, nggak kenal? Nggak kenal. Oh, alah. Jadi sebenarnya sekarang Akang udah punya pacar nih? Udah. Tapi bukan Tika? Bukan. Oh, Tika nggak mau makan? Enggak. Oh, nggak mau. Akang sekarang Tika nggak mau makan. Ya, teman-teman penonton juga ya. Jadi jangan dipaksa, jangan dijodohin. Tika udah punya pacar? Udah. Tuh, Tika sendiri juga udah punya pacar. Jadi, jangan begitulah guys. Itu merusak hubungannya
Tika sama pacar, nanti Akang sama pacar juga. Ya pokoknya sekarang yang perlu kalian tanya-tanya itu adalah siapakah pacarnya Akang Ipi yang sekarang? Tahu gak siapa? Bulan katanya, banyak yang komen Bulan katanya namanya. Bulan siapa? Bulan Suteja? Gak tahu, banyak yang komen Bulan. Bulan Guritno? Bulan Suteja kali ya? Gak tahu. Tapi Tika juga gak tahu mukanya gimana, orang mana gitu, gak tahu ya. Yang gak ada hubungan juga ya. Jadi HTS bukan? Bukan HTS juga? Bukan. Oh, teman dong. Iya. Tadi katanya bukan teman. Teman deh. Teman benar. Customer ekstrim. Iya. Akang udah punya pacar, guys. Jadi jangan jodoh-jodohin, kasihan juga sama pacarnya, takutnya cemburu. Oke, guys. Si Kenzo sudah selesai. Tika. Jadi sudah tidak ada berita simpang siur ya. Iya, sudah ada. Sudah diklarifikasi ya. Iya. Cowoknya orang mana, Tika? Sekampung. Oh, tinggalnya di Jakarta juga. Oh, gitu. Tinggal di Jakarta juga, sekampung juga. Katanya mau nikah ya minggu depan ya? Amin. Nikah minggu depan, amin. Sama siapa? Makang atau sama cowoknya? Sama cowoknya. Oh, sama cowoknya. Iya. Yeah. Ya udah guys, ya sudah terklarifikasi ya, sekalian aja lah kita tanya juga ya, karena banyak juga yang nanya-nanya nih. Bang Anies, aman ya? Aman, Om. Aman ya, mantap. Ini mau berjalan dulu bentar. Oh iya, nggak apa-apa. Bentar, ya. Copot ya, karbonnya ya? Iya. Oh, luar biasa emang ekstrim. Totalitas, tanpa batas. Ya, jadi udah selesai ya. Tadi udah coba pasang, jadi ternyata cuma pakai bos doang nih. Nggak usah rubah bracket-bracketnya. Dan gue copot lagi karena kan masih pakai single seaternya. Bisa gak lewat? Bisa ya. Oke, ditambal dulu ya. Gak, gue balik duluan ya, gak? Balik duluan ya. Thank you. Ya besok paling. Oke, okay. Thank you. Ganteng gak Kenzo? Udah ganteng belum? Waktu kesini habis crash parah ya. Sekarang udah. Bang Anies nih sampai datang ke rumah gue nih, bantuin gue waktu gue bisa bongkar nggak bisa pasang. Seharian gue bongkar, dia datang ke rumah gue cuma setengah jam masang lagi, gile. Thank you ya. Semua pulang dulu, thank you. Udah balik dulu, San. Iya, pisar baru. Pisar baru. Bentar. Jangan. Jangan dipegang, jangan dipegang. Yuk. Dadah. Enaknya pakai visor yang ini. Ternyata dia kalau malam masih kelihatan, guys. Ya udah, kita closing aja deh. Ya. Tadi kebetulan ada si Tika. Banyak yang nanya juga di konten yang sebelumnya waktu Tika ketemu Akang MV itu yang buka bersama. Jadi ternyata mereka tidak ada hubungan apa-apa ya, teman-teman ya. Lihat nih, ini ya biasanya gosip-gosip aja ya. Ya yaudah, thank you buat teman-teman yang udah nonton video gue dari awal sampai akhir. Gue Steve Jendro pamit, thank you for watching and see you, bye-bye.